Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini kita akan melakukan simulasi atau praktek ya, cara merubah sebuah spasi menjadi underscore ya, atau garis bawah. Nah, di sini teman-teman, kita sudah punya data ya. Ini merupakan nama. Kalau kita lihat ya, setiap nama terdiri dari dua kata dan setiap kata dengan kata yang lain ya dipisahkan dengan spasi. Nah, spasi-spasi inilah nanti yang akan kita rubah menjadi underscore ya, atau garis bawah. Nah, bagaimana cara untuk merubahnya? Nanti akan kita lakukan simulasi menggunakan tiga cara, teman-teman. Ya, cara 1, cara 2, dan cara 3. Merubah spasi menjadi underscore. Oke, teman-teman, kita langsung saja menuju ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kita menggunakan fungsi yang ada di Excel ya, yaitu fungsi subs ini ya, substitute ya, substitute, buka kurung, kemudian kita klik kalimat atau kata yang mau kita rubah spasinya menjadi underscore, kemudian koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, tanda petik, underscore, tanda petik, kemudian tutup kurung ya. Jadi ini maksudnya adalah kata yang terdiri dari spasi ini ya, yang ada spasi ini dirubah menjadi underscore. Kalau sudah kita enter, maka nama yang tadinya dipisahkan dengan spasi ya, setiap katanya itu sekarang sudah dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Kalau sudah seperti ini, kursor letakkan di pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian klik dua kali, maka yang di bawahnya juga akan mengikuti ya. Jadi semua kata atau semua kalimat yang dipisahkan spasi sekarang sudah berubah menjadi underscore ya, dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman, ini kita copy dulu data aslinya. Letakkan di cara kedua. Cara yang kedua, teman-teman, yang pertama, kita blok semua kata atau kalimat yang terdiri dari spasi ini yang akan kita rubah menjadi underscore spasinya. Itu kita blok semua, teman-teman. Setelah blok semua, teman-teman masuk saja menu home. Ya. Menu home, terus kemudian di sini ada sebelah kanan biasanya fill and select ya. Ada fill and select. Klik saja panah kecil ini. Kita pilih yang replace. Pilih yang replace. Kita klik. Nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Nah, teman-teman, di finword-nya di sini, finword kita letakkan kursor di sini ya, itu kita kasih spasi, di spasi seperti ini. Kalau sudah, replace with-nya yang kedua di sini itu kita kasih underscore seperti ini ya. Jadi finword-nya di sini adalah spasi, kita buat spasi ya. Nah, di replace with-nya itu kita buat garis bawah atau underscore. Kalau sudah, kita klik replace all ya, replace all seperti ini. Oke, kalau sudah kita close, maka kalimat atau kata tadi yang dipisahkan dengan spasi sekarang sudah berubah dipisahkan oleh underscore atau garis bawah.
Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ini copy salah satu ya teman-teman, kalimat atau kata yang masih berspasi ini kita copy satu aja, taruh di atas ya, atau letakkan di atas, di paste di sini. Kemudian secara manual kita tambahkan underscore seperti ini. Secara manual ya, kita enter. Dia sudah jadi ya, hanya satu. Jadi kata atau kalimat yang berspasi tadi secara manual kita rubah jadi underscore satu saja, ya kan? Terus kemudian baru kita blok semua kolom ini ya, sesuai dengan banyaknya kalimat yang akan kita rubah ngebloknya ya. Nah setelah itu, setelah terblok semua dari atas sampai bawah ini, teman-teman di keyboard tekan Ctrl E, tekan Ctrl E seperti ini, maka yang di bawah akan mengikuti ya, mengikuti kalimatnya atau kata, spasi-spasinya berubah menjadi underscore. Nah demikian teman-teman, tiga cara mudah untuk merubah kata atau kalimat yang ada karakter spasinya dirubah menjadi karakter underscore. Saya rasa sangat mudah ya teman-teman ya, sangat gampang sekali, dan teman-teman silahkan menggunakan cara yang paling mudah, silahkan pilih ya, cara 1, cara 2, atau cara 3 dipersilahkan. Nah, bagaimana merubah spasi menjadi underscore, silakan teman-teman pilih cara yang paling mudah. Baiklah teman-teman, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih dari awal sampai akhir sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.